Yang saya hormati Dr. Chun Ho Kwan, Presiden Tong Yong University. Yang saya hormati Profesor Kim. Yang saya hormati Mr. Wen Yong Prak, Director of the Head of Office of International Affairs, Tong Yong University of Korea. Nama saya teman-teman karena saya mendapatkan doktor dari Tong Yong University. Beliau saat itu menjadi rektor dan kemudian datang di sini. Dan Profesor Kim ini sudah lama sahabat saya. Profesor Kim sahabat saya. Beliau saat ini juga menjadi dosen di Sahid University. Kenapa saya hadir di sini? Karena saat saya ada di Korea, Prof. Kim menjelaskan bahwa Prof. Chun Ho Kwan ini dulunya adalah ketua reformasi pendidikan Korea Selatan. Jadi karena itu kemudian saya ingin sebetulnya mengundang beliau sejak lama sekali, karena setelah saya mendapatkan doktor honoris causa, saya kemudian ada COVID. Jadi sempat terhenti kerjasama kami dengan Kota Busan, karena saat saya jadi wali kota setiap tahun kami mengirim 60 orang guru di Kota Busan untuk belajar selama satu bulan mereka ada di sana. Prof ini mulai katanya. Saya sampai bilang, oh, dia orang asing. Bahkan mungkin lebih baik dibandingkan saudara-saudara kita di sini. Wah, sekali dia bingung. Kok ada orang kayak itu? Gak tahu itu artinya dari apa itu Prof ini. Jadi kalau ngomong merdekanya sama, salah. Merdekanya sama memang tahunnya, tapi mereka harus perang dulu 5 tahun dengan Korea Utara. Tapi kenapa kemudian mereka melesat dengan cepat? Kalau mau maju, maka semua akan mungkin dibukakan. Prof. Kim ini sangat tahu bagaimana saya bekerja untuk Surabaya. Saya memperjuangkan bagaimana para guru ini bisa belajar. Setiap tahun kita pertukaran mahasiswa dari Universitas di Busan, Busan University ya Pak Prof. Dengan mahasiswa dari Surabaya. Setiap tahun kami ada pelajar dari Surabaya, bertukar pelajar dengan anak-anak pelajar dari Korea, dari Busan. Jadi itulah kita bangun terus. Kenapa? Karena semangatnya adalah bagaimana negara kita bisa bersama-sama maju bersama kita. Jadi itu yang saya sampaikan. Selamat datang Prof dan Presiden. Pak ini. Dan selamat datang Prof. Nugroho beserta Mbak Yanti, panggil Mbak Yanti aja biasanya ya Mbak Yanti, dan Pak Rektor Universitas Patimura. Kita bisa bekerja sama banyak Prof. Pak Rektor dengan Kementerian Sosial, karena sekarang sudah saya genjot bagaimana nelayan, petani dia bisa hidup lebih sejahtera. Saya senang sekali berjumpa Ibu Ketua Menteri sehat, karena apa? Apa yang membuat Ibu keras waktu itu sebagai wali kota Surabaya, datang ke kota besar dan menjadi kota kembar dengan Surabaya. Waktu itu, Ibu pingsan, panggap, gemar.
Jadi kebetulan ini Tongyong University ini saya pernah dapat doktor universitas dari situ. Nah, beliaunya dokter ini datang, Pak Rektor ini, dan Profesor Kim ini beliaunya salah satu pendiri Busan Indonesia, Indonesia Center. Jadi di gedung Pak Kim ini produk-produk Indonesia maupun sempat pernah menjadi apa namanya? Pameran, tempat pameran produk-produk dan juga wadah promosi pariwisata juga ya. Nah, ke sini, nah kemudian saya undang para dosen dan widya iswara di Politeknik Kesejahteraan Sosial untuk mendengarkan bagaimana apa namanya ya memberi mengajar yang baik gitu apa mengajar sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah ini beliaunya kemudian menjadi lecturer gitu. Atau Pak Kim sampaikan. Pak Kim, jadi apa saya hari ini saya sangat itu terharu dan juga senang dan bangga. Kenapa bangga? Itu Ibu Risma itu sahabat Korea ya. Seperti diketahui beliau sudah lama menjadi linker antara dua masyarakat sejak wali kota Surabaya. Jadi masyarakat Korea, bangsa Korea mencintai beliau, selalu bangga beliau. Jadi kami hari ini sangat senang hingga ikut bangga beliau berperan penting untuk bangsa dan negara Indonesia. Semoga sumbangan beliau lebih membuat masyarakat bangsa Indonesia lebih bahagia dan lebih makmur terus melalui beliau. Ya. Thank you. Today we discuss long time to collaborate Indonesian common official and the student and also professor teacher exchange. Would like invite all of them to have good high-tech education in Korea. So we agreed, and then sooner or later some officials will visit our you know, the Busan City and the Dongmyeong University. We can discuss in detail. Thank you very much. Thank you.